kuningan tu. Jadi yang pertama tadi diingatkan bahawa kalau agama nak tegakkan, dunia pun nak tegakkan, empat perkara mesti pertahan. Iaitu yang pertama, orang kaya, orang fakir, orang jahil, orang alim kena bersatu. Orang kaya jangan kedekut, orang jahil jangan sombong, orang berilmu naklah beramal, orang fakir jangan menyombong, cari ilmu. Jadi kita menungkan kita ni bahagian mana agak-agak. Itu sebabnya selalulah kita merenungkan ke arah mana kita hidup sekarang. Hidup ini Allah sementara. Semua orang tahu. Tak payah nak ulang-ulang dah. Semua orang tahu. Kita bayangkan kalau kita orang jahil, itu untuk ilmu. Untuk ilmu, jangan, kalau sudah pandai, jangan bodohkan orang bodoh. Jangan bertekak dengan orang pandai. Sekarang ni sudah ramai orang bertekak dengan ilmu masing-masing. Sudah hilang, sudah hilang rasa seronok untuk ilmu itu. Pasal sudah menjadi permainan. Membodoh-bodohkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Sedangkan ilmu itu gunanya menghilangkan kejahilan. Tidak membodohkan orang bodoh, tidak tekak dengan orang pandai. Okey dah. Kalau sekiranya seseorang itu bersalah, lebih cantik ia telefon dan mengatakan pendapat tuan itu mungkin salah, mungkin salah, mungkin silap. Kalau saya tak silap, terangkan dan tunjukkan mana hujah-hujah Al-Quran dan hujah-hujah kitab mengatakan benda itu salah. Saya, seorang kawan saya berceramah, banyak orang condemn dia habis-habisan, menyatakan dia munafik dan sebagainya. Saya tak, saya telefon dia, saya tanya bagaimana dia punya pendapat, pendapat sebenarnya bagaimana. Dia terangkan satu persatu, baru kita faham. Tak bolehlah kita condemn dia dengan orang ramai, mengaibkan kaum dia. Itu sebabnya dalam hadis mengatakan ala inna unasan yadkhuluna an-nar majana qalu man hum ya rasulullah qala man kana fi qalbi yaqala dharah min hubbil ulama. Adakah tuan-tuan tahu ada di kalangan manusia yang masuk syurga percuma? Siapa itu ya rasulullah? Mereka yang ada sedikit dalam hatinya perasaan cintakan ulama. Ala inna unasan yadkhuluna ramajana qalu man hum ya rasulullah qala man kana fi qalbi talahabba min budil ulama. Adakah tuan-tuan tahu Nabi kata ada manusia yang masuk neraka percuma? Siapa itu ya rasulullah? Mereka yang ada sedikit dalam hatinya perasaan bencikan ulama. Kalau ulama itu buat silap, kita tanya dia mengapa persoalan itu begitu, apa sebabnya, apa hujahnya. Itu kan cantik daripada kita bertekak mengaibkan ulama, merosakkan nama dia dengan anak murid dia. Itu saya pesankan tuan-tuan, kita ni bukan ulama, kita tak pandai pun hukum-hukum. Apa-apa ulama cakap, kalau tak suruh, diam saja. Lebih selamat daripada terumpat mengata mereka dalam keadaan suasana yang tidak diketahui sebab dan asal usulnya. Begitulah tentu ilmu. Sebabnya dia katakan jangan membodohkan orang bodoh, jangan bertekak dengan orang pandai.